Kembali bertemu dengan saya, Ririn. Kali ini, dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana mencari proper shipping name dan UN number. Oke, referensi kita kali ini adalah DGR 4.2 List of Dangerous Goods dan DGR 4.3 Numerical Cross Reference List of Dangerous Goods. Baik, saudara-saudara sekalian, di DGR 4.3 Numerical Cross Reference List of Dangerous Goods terdiri dari urutan nomor dari 0004 sampai dengan 8000. Bisa Anda lihat di situ, nomor terakhirnya adalah 8000 UN number-nya, consumer commodity. Ya, dan untuk DGR 4.2 List of Dangerous Goods di situ mulai dari abjad A sampai dengan Z. Bisa Anda lihat. Jadi urutannya adalah abjad A sampai dengan Z untuk DGR 4.2 List of Dangerous Goods, dan 4.3 adalah urutan nomor dari 0004 sampai dengan 8000. Jadi untuk menentukan UN number dan PSN bisa Anda lihat referensinya di 4.2 dan 4.3. Jadi untuk menentukan bagaimana cara mencarinya, contoh kita mencari UN number dari Acetal. Proper shipping name-nya kita sudah ketahui, Acetal. Jadi kita akan mencari UN number-nya melalui DGR 4.2. Oke. Kita bisa lihat di sini, ini urutannya A. Di sini dapat Acetal. UN-nya adalah 1088. Oke. Selanjutnya untuk mencari proper shipping name dari 1626, ya. Kita sudah mengetahui UN number-nya adalah 1626. Yang belum kita ketahui adalah proper shipping name-nya. Jadi kita bisa lihat cari 1626. Oke, di ujung ada 1629. Kita mundur. Bisa Anda lihat di sini 1626. Oke, 1626 adalah Mercury Potassium Cyanide. Oke. Jadi seperti itu cara mencari UN number ataupun proper shipping name. Saya rasa cukup demikian. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya.